Halo semuanya, welcome back to my channel Bonnie Agatha. Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin lagi produk dari Scarlett, yaitu Glow Toning Serum. Nah, jadi ini aku suka banget sama Glow Toning Serum ini karena dia itu kandungannya bagus banget dan juga ini tuh pengaruh banget di muka aku, bikin muka aku jadi tambah glowing. Habis itu kulit aku jadi kenyal dan juga lebih sehat dan bisa memudahkan bekas jerawat atau membantu menghilangkan jerawat. Seperti yang kalian tahu, aku udah sering banget buat nge-reviewin produk-produk dari Scarlett, mulai dari body care dan juga face care-nya. Di sini aku mau nge-reviewin yang face care-nya lagi. Ini adalah Glow Toning Serum untuk face care. Dan karena aku suka banget sama produk-produk Scarlett, jadi aku rasa aku harus sharing ini ke kalian supaya kalian juga tahu kalau misalnya Scarlett itu produknya bagus-bagus banget. Selain itu, semua produk-produk dari Scarlett itu juga harganya terjangkau, 75 ribuan setiap satu produk. Dan juga dia itu udah BPOM ya, aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Oke teman-teman, jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke reviewnya. Habis cuci muka, ini aku benar-benar belum pakai skincare apapun. Nah, biasanya aku setelah cuci muka itu aku langsung pakai serumnya, yaitu yang Brightly ini. Ini aku udah pakai botol yang kedua karena botol yang pertama itu udah habis. Dan sekarang ini adalah botol kedua. Tada, nih. Kalau misalnya kalian berjerawat, kalian bisa pakai aja yang varian acne ini. Punya aku varian acne juga udah habis. Tapi aku belum beli lagi karena kebetulan aku lagi gak ada jerawat, jadi aku gak beli yang acne. Nah, pakainya gampang banget, tapi itu tinggal diratain aja. Aku cocok banget sama serumnya dari Scarlett ini karena emang benar-benar bagus banget. Dan juga sekarang kalian kalau lihat ini bekas jerawatnya itu udah benar-benar memudar tuh, udah nggak ada lagi. Sebelumnya waktu aku nge-review si day cream dan night cream itu, kalian bisa lihat di sini tuh masih ada kayak bekas jerawatnya gitu, tapi itu udah dalam proses memudar dan sekarang ini udah benar-benar memudar tuh. Jadi muka aku udah bersih sekarang. Dan sekarang step yang paling aku tunggu-tunggu adalah pakai yang Glow Toning Serumnya. Nah, ini Glow Toning Serum ini aku sudah pakai sekitar 1 minggu lebih. Dan hasilnya emang ngefek banget di aku. Setelah aku pakai Glow Toning Serum ini sekitar semingguan, itu kulit aku jadi kayak lebih sehat gitu. Habis itu lebih glowing, lebih kenyal, dan juga tekstur kulit aku tuh jadi lebih bagus tau. Nih, ini adalah Glow Toning Serumnya. Glow Toning Serum ini mengandung tranexamide acid, calendula oil, olive oil, allantoin, licorice extract. Untuk manfaat-manfaatnya, itu dapat mencerahkan kulit wajah, membuat kulit kita lebih glowing, memudarkan bekas-bekas jerawat, membuat kulit kita jadi lebih sehat, menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah, dan menenangkan dan memperbaiki skin barrier. Botol Glow Toning Serum ini untuk ukuran dan juga bentuknya itu sama persis sama serum yang Brightly dan Acne Serum itu, dan di atasnya juga ada pipet untuk ngambil serumnya. Glow Toning Serum ini tuh warnanya berbeda sama yang Acne atau Brightly Serum itu karena dia warnanya putih dan juga teksturnya itu lebih kental dari serum yang Brightly atau Acne. Aku juga cocok banget pakai Glow Toning Serum ini karena ini enak banget gitu loh dipakainya dan nggak bikin kulit aku iritasi. Oh ya, bekas jerawatku yang waktu itu di sini itu lebih mudar karena aku juga pakaiin yang Glow Toning ini. Jadi Glow Toning Serum ini itu selain bisa bikin kulit kita glowing, terus lebih kenyal dan lebih sehat, dia tuh juga bisa membantu buat memudarkan bekas jerawat
Dan kalau misalnya kalian lagi berjerawat, dia juga bisa bantu menghilangkan jerawat kalian. Untuk kalian yang berjerawat, kalian bisa pakai yang variannya yang acne. Dan step selanjutnya yang terakhir yaitu aku pakai yang day cream. Taran, aku suka banget pakai day creamnya ini karena dia itu ringan untuk dipakai sehari-hari dan juga dia itu manfaatnya itu bagus banget buat kulit aku. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah di wajah kalian, kayak misalnya ada bekas jerawat atau kalian lagi berjerawat atau peruntusan gitu, kalian bisa coba pakai rutin produk dari Scarlett. Kayak misalnya kalau kalian mau menghilangkan bekas jerawat, kalian bisa pakai varian yang Brightly, bisa dikombinasi sama Glow Toning ini supaya lebih maksimal hasilnya. Dan kalau misalnya kalian lagi berjerawat atau peruntusan, kalian bisa pakai yang varian acne ini. Jangan lupa buat day cream dan night creamnya itu kalian pakai yang varian acne juga ya, supaya lebih maksimal. Oke teman-teman, jadi itu adalah review dari aku. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa pakai ini secara rutin. Dan setelah ini aku bakal pakai ini lebih rutin lagi supaya hasilnya tuh lebih maksimal lagi. Nah teman-teman, jadi itu adalah review aku tentang Glow Toning Serum ini. Kalian jangan lupa buat cobain juga dan kalian pakai secara rutin supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah untuk pembelian, kalian bisa order lewat via LINE, WA, Instagram, atau Shopee. Ada yang aku taruh di sebelah bawah sini ya. Dan semua produk-produk dari Scarlett itu mengandung bahan-bahan tuh yang bagus banget buat kulit kita. Oke teman-teman, jadi segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa beri like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, see you next video. Bye.